Ortus botanicus Leiden juga menyimpan tumbuhan-tumbuhan yang berpotensi herbal medicine, obat-obatan alam. Ini adalah papan informasinya. Dan mereka menyiapkan satu greenhouse khusus menyimpan tanaman-tanaman itu. Wajar, ini adalah tanaman tropika, sehingga harus dihangatkan kala musim salju tiba di Leiden. Dari papan ini, kita bisa tahu mereka koleksi tumbuhan juga di Bogor, di Jawa. Hortus botanicus juga punya koleksi dari Jepang, khususnya tanaman-tanaman yang bisa merambat. Mereka jaga untuk tetap merambat. Luar biasa bukan? Sebagian lagi mereka tanam di pot-pot besar, 1 x 1 x 1 meter kubik. Nah, hampir penuh bukan? Untuk menjaga tetap hidup dan bisa dinikmati secara live. Dari Brazil contohnya, palem ini. Kelapa ternyata. Ada lagi dari New Zealand. Mereka bisa belajar dengan mudah keanekaragaman tumbuhan secara hidup di sini. Atau staff UGM ACID 2019. Hortus botanicus Leiden, Belanda, Oktober 2019.